Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. The power of emak-emak, begitulah yang terjadi di Desa Wegil, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Julukan tersebut diberikan karena mereka menghadang truk tambang di jalan. Video penghadangan akhirnya viral di media sosial dan ramai dibicarakan. Puluhan emak-emak desa setempat sengaja menghadang truk pembawa batu kapur hasil galian di Pegunungan Kendeng Utara. Emak-emak ini merasa dipusingkan dengan banyaknya truk yang melintas setiap hari tanpa adanya penutup, ditambah lagi akibat seringnya truk lalu lalang membuat jalan berdebu dan membuat polusi udara. Tidak hanya itu, truk tambang terkadang dengan senaknya menurunkan batu kapur di jalan ketika kendaraan mogok. Karena hal tersebut, emak-emak spontan menghadang puluhan truk di jalan. Pihak Pemda Wegil dan polisi kemudian berusaha meredam suasana. Emak-emak pun memberikan alasan tersebut agar nantinya pihak penambang bisa memenuhi permintaan tuntutannya. Salah satunya, setiap hari jalan harus disiram agar tidak berdebu. Truk juga diharuskan menutupi batu kapur yang diangkut dan dilarang menurunkan batu kapur sembarangan di jalan ketika truk mogok. Emak-emak mengancam akan melakukan penghadangan truk tambang kembali jika tuntutan mereka tidak dikabulkan dengan massa yang lebih banyak lagi. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.